Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita review harga sapi babon PO. Ini ada babon yang cukup lumayan untuk standar ya. Untuk harganya nanti minta berapa coba kita tanya-tanya. Untuk klasifikasinya seperti ini. Untuk KTK-nya juga cukup standar. Kita nih, Pak. Mintanya 14 juta rupiah. Tentu ini cukup prospek, 14 juta rupiah ini penawaran. Dan tentu masih bisa untuk dinego. Dan semua juga tergantung skill dan kemampuan Anda dalam bernegosiasi. Untuk ini ada sapi jenis PO. Ini masih cukup muda dan ini juga posturnya juga cukup lumayan. Cukup super-supernya ya. Oh, ada mobil jadi susah. Halo. Entah berapa nanti coba kita tanya-tanya kan. Begini ya. Untuk posturnya seperti ini cukup lumayan. Tapi ini juga bagus-bagus ya. Coba nanti kita tanyakan harganya. Bentar nih, Mbak. Sepuluh lebih ya. Ini mintanya 10 ribuan. Ternyata tidak berkenan untuk ditanya, jadi tidak masalah. Jawabannya ya 10 juta, tapi ya itu tidak mungkin ya. Hanya sarkas saja. Benarnya ini cukup bagus, cuman sayang yang tukang pegangnya tidak bersedia untuk ditanya. Untuk ini 14 jutaan rupiah ya. Untuk ini 14 jutaan up, semuanya masih bisa untuk dinego. Untuk ini kemungkinan di angka 12-13 untuk ini ya. Ini 14 juta up dan 14 juta up. Untuk ini kemungkinan masih harganya lumayan bagus ini. Cuman sayang tidak berkenan untuk ditanyain. Kita lanjut yang lain saja. Untuk yang ini minta berapa nanti coba kita tanya-tanya. Kipro ibu. Tangebu. Ini 14 juta. Tentu juga masih bisa untuk ditawar. Thank you.